Ya, jadi sebetulnya mau tanya tentang lebih apa detail tentang sila ditetapkan itu bagaimana prosesnya. Bapak sendiri ikut proses itu selain apa pementasan yang di Prancis. Sebelumnya itu bagaimana? Siapa yang ada inisiatifnya? Apakah dari pemerintah atau sanggar-sanggar atau Panglipuri ini atau ya itu menarik. Jadi kalau menurut perjalanan itu ada sosok figur pencaksilat dunia, Bapak pencaksilat dunia ya. Dijuluki sebagai Bapak pencaksilat Edi Nalakraya ya. Dia selaku presiden persilat, persekutuan silat antar bangsa, jadi presiden silat internasional ya, juga menjadi ketua umum ISI pada waktu itu untuk nasional, jadi double ya pegang jabatannya. Nah dia berjuang untuk pencaksilat ya, bagaimana diterima oleh dunia ya. Nah seiring dengan perjalanan bahwa pencaksilat sudah masuk pada event-event tertentu, yaitu Pekan Olahraga Nasional, begitu pun juga SEA Games, begitu pun juga kemarin itu dengan kepengurusan setelah Pak Edi Nalakraya, bagaimana pencaksilat masuk Asian Games, gitu ya? Asian Games, Asian Games, jadi Asia, jadi kejuaraan Asia, gitu ya. Nah, begitu pun juga sekarang sedang menuju pada perjuangan untuk Olimpiade ya, itu dari sisi sport ya. Jadi perlu diketahui bahwa pencaksilat mempunyai empat aspek tadi, mental, spiritual, bela diri, seni, dan olahraga. Nah kondisi sekarang ini harus berjalan dua-duanya, pencaksilat tradisi juga pencaksilat olahraga. Nah orang-orang pencaksilat tradisi itu lebih diminati atau memang jadi rasa tanggung jawab oleh orang-orang budayawan atau seniman-seniman pencaksilat. Nah, Pak Edi Nalakraya pada waktu itu setiap ada kejuaraan olahraga di situ harus ada pencaksilat seni ya. Jadi dua-duanya. Seperti halnya waktu 97 saya dikirim ke Vietnam ya untuk bagaimana menjadi suatu event kejuaraan pencaksilat seni ini dengan olahraga ya. Saya melatih pencaksilat seni yang kaitkan dengan masalah budaya. Nah itu bertahan sampai 2001 ya. Nah setelah itu tidak ada lagi pencaksilat seni dipertandingkan gitu. Nah bagaimana solusinya? Nah jadi bagaimana pencaksilat seni menjadi suatu pelestarian budaya melalui festival gitu. Jadi tersendiri. Jadi tidak digabung lagi dengan sport. Nah, saya itu berpikir bagaimana pencaksilat ini bisa diterima oleh UNESCO gitu ya. Harus diajukan. Di Jawa Barat istilahnya mainpok. Mainpok ya, mainpok. Ulin heureuy ameung gitu ya. Itu kan di Jawa Barat istilah. Nah, baru pencak tanpa ka ya, pencak di Jawa Barat. Nah di luar Jawa Barat ya itu ada seperti di Jawa Timur itu pencak pakai kak, terus Bali ada pencak atau mancak. Nah silat itu dari kata silek ya, yaitu dari rumpun Melayu seperti Sumatera Barat di sana ya sampai ke negara tetangga ya, itu silek. Nah jadi tahun 48 ini sejarah pencaksilat gitu. Jadi tahun 48 pencaknya namanya dari Jawa, silatnya silat dari Melayu dari Sumatera. Jadi pencaksilat tahun 48 baru berdirilah pencaksilat. Nah itu tadi perkembangannya seperti tadi Pak Edi, bagaimana memasukkan pencaksilat ini melalui jalur olahraga. Bagaimana pencaksilat seni ini, seni budaya ini tetap eksis karena mereka itu berangkat dari pencaksilat tradisi, itu ya, di budaya.
identik dengan keanekaragaman senjata. Akhirnya sampai menemukan dokumen-dokumen pencaksilat itu di Belanda. Dia sampai menugaskan orang untuk mencek dokumen ke Belanda. Komplit di sana. Ya. Nah, dari situ ada kebersamaan antara ide Pak Edi Malakaya dengan program Kemendikbud, Kementerian Kebudayaan. Bagaimana pencaksilat ini diajukan menjadi warisan budaya atau benda. Akhirnya kita diundang. Nah, saya kebetulan jadi ketua umum masyarakat pencaksilat Indonesia pada waktu itu. Yang peduli tahun 2015. Ya, 2015 kita mengadakan event internasional. Judulnya Temu Pendekar Internasional, tapi lebih ke pencaksilat tradisi gitu. Kalau sport ya sudah, itu mah bagian isi ya. Jadi kita bertahan bagaimana pencaksilat membumi dan mendunia. Nah, setelah itu ya 2015 ya, pada waktu itu kita satu tim ya, Pak Edi Malakaya sebagai juga masuk di dalamnya tim 15 masuk untuk dosen ya. Nah, di sisi lain bagaimana harus ada tim yang bisa tampil di Marka UNESCO gitu ya, di gedung UNESCO ya, itu diawali 2017 yang apa oleh MASPI, Masyarakat Pencaksilat Indonesia dari Jawa Barat gitu. Itu 30 orang tuh berangkat ke sana ya. Nah, tampil di sana. Nah, di sisi lain kan ini sering mengumpulkan data-data gitu ya, mengajukan dokumen-dokumen dan sebagainya, itu urusan Kemendikbud. Nah, jadi kita harus juga mengawal melalui pertunjukan pencaksilat seni gitu ya, dalam bentuk tematik dihadiri oleh anggota PBB yang ada di UNESCO pada waktu itu gitu ya. Nah, jadi dari sini didampingi juga oleh Wali Kota Bandung, jadi Ridwan Kamil ya. Nah, bagaimana beliau pidato di sana, juga ada perwakilan dari UNESCO, anggota UNESCO dari Indonesia, yaitu Christine Hakim ya, seorang artis ya, tapi dia jadi anggota PBB di situ. Dia juga pidato di situ, bagaimana menceritakan pencaksilat, menyampaikan tentang pencaksilat. Di sisi lain, saya dengan tim itu mempersiapkan untuk tampil di situ. Nah, jadi yang tampil di situ dari Jawa Barat, dari Tapak Suci dari Jawa, juga ada pesilat dari UNESCO, karena ada yang mengembangkan di Perancis, itu staf UNESCO juga mengembangkan di Perancis. Itu 2017. Lagi. Nah, 2019 kita berangkat lagi. Ada undangan dari duta besar UNESCO, gitu ya. Dengan awalnya itu kan Bapak Uzi ya, diganti dengan Pak Rosa. Jadi Pak Rosa mengundang kita dari Prisi, kita matiin lagi untuk tampil. Dihadiri juga sama pada waktu 2017 sama. Nah, jadi Desember ya, dilanjutkan mungkin sidang di Bogota. Alhamdulillah sudah bisa dan gitu ya, kita ikut mengawal dari Jawa Barat ya, tentunya
juga prakarsa kayak di alam raya awal, ya. Nah, kita bantu. Nah, setelah ditetapkan, Gus, Pak Emil kan sebagai gubernur nih. Gubernur, ya. Nah, juga ketua kita, Aisha Pinera, itu sebagai ketua umum, ya, ISI Jawa Barat. Nah, kerjasama mungkin dengan Pak Gubernur bagaimana bisa mewujudkan kampung pencak. Padepokan pencak yang luasnya berapa hektar? 8 hektar. Itu di Kiara Payung, di Sumedang. Sekarang lagi pembangunan. Jadi pusat nanti dunia mungkin harapan itu. Iya, itu ada di Kiara Payung nanti. Nah, jadi kita mendirikan kampung pencak. Kejuaraan, selain daripada itu juga belajar aliran, macam-macam lah. Sebagai pusat informasi juga kan nanti ke depan. Nah, sekarang lagi pembangunan. Iya, untuk kunjungan, sebagai pusat informasi. Nah, ini. Jadi, Jawa Barat mengembangkan.